namanya apa namanya? Tulipan. Tulipan. Kalau sebenarnya, bro. Oh, resmi ya. Hai semuanya, kembali lagi di kanal YouTube gue, Iqbal Cirawan. Dan video kali ini gue akan membahas sebuah elektronik. Itu akan mereview sih, mereview sebuah barang, benda elektronik. Itu apa, ukurannya lumayan besar size-nya. Dan, oh iya, barang yang gue dapatkan ini adalah kiriman langsung dari lazada.co.id. Jadi nanti kalau kalian tertarik dengan benda ini, kalian hanya bisa mencarinya di lazada.co.id. Dan flagship store-nya hanya ada di situ. Nah, gue akan kasih lihat kalian. Ini dia barangnya nih. Gue ambil dulu ya. Tada! Kalau dari box-nya ya, itu sekitar 98 cm kali 14 dan kali 62 cm. Besar banget ya kan? Udah tahu dong, kalau misalnya bentuknya kayak gini, itu pasti apa? TV LED. Ukurannya 40 inch. Mereknya apa? Mereknya adalah KUKA. Ini adalah tampilan dari kedus dari TV KUKA 40 inch. Agak simpel sih, dengan balutan orange dan juga ada warna hitam di bawah. Dan di sini ada keterangan 40 inch. KUKA ini udah memiliki logo baru. Dia lebih simpel gini, KUKA. Sebenarnya harga TV ini 40 inch nggak seperti yang kalian bayangkan. Tahu nggak? Harga TV ini hanya sekitar 2 jutaan. Produksi TV KUKA ini sudah diproduksi di Cikarang. Perusahaan dari Skyworth. Skyworth itu adalah perusahaan elektronik di Asia yang besar. Dan ini sudah mengakuisisi Toshiba. Jadi kualitasnya memang sudah setara dengan Toshiba. Dan saya yakin dia memiliki kualitas yang sangat baik, mampu bersaing dengan TV-TV yang lainnya. Untuk kalian tahu bahwa per tahunnya TV KUKA ini sudah diproduksi hingga 2 juta unit se-Asia Tenggara. KUKA 40 inch ini sudah support Full HD, kemudian juga jarak pandang saat kita melihat sebesar 178 derajat view. Ada panel indikator lampu di bawah sini nih. Gua sih ini udah lumayan bezel-less lah, meskipun masih kelihatan ya bezelnya. Cuman ini udah lumayan kekinian deh untuk TV-TV zaman sekarang. Jadi untuk KUKA 40 inci ini, seharga 2 jutaan, menurut gue sangat worth it banget. Ya, worth it banget, keren.